Boy, ini sebenarnya masing-masing nak jadi juara ni dalam satu pertandingan iaitu Cilik Kebaya yang dianjurkan bersempena dengan Hari Kraf Kebangsaan 2019 yang akan berlangsung pada 10 hari bulan 3 ini. Jadi kita bersama dengan pengurus acaranya, Puan Yanti Ahmad dan juga salah seorang ibu kepada si Cilik tadi, Puan Emma Fatimah. Sihat ya? Ibu pun mengambil semangat juga berkebaya pagi ini. Puan Yanti, bagaimana melihat orang kata bakat itu, bakat anak-anak kita bergaya dengan membawakan imej pakaian busana tradisional itu diterapkan dalam pertandingan ini? Okey, sebenarnya tujuan utama dianjurkan pertandingan Cilik Kebaya ini sebab Cilik Kebaya ini memang sinonimnya hanya untuk kaum-kaum tertentu sahaja. Tapi kita nak menggalakkan anak-anak muda dan juga anak-anak remaja kita supaya mengangkat produk buatan Malaysia kita. Itu yang kita nak anjurkan. Tapi sebelumnya memang kita dah anjurkan banyak juga pertandingan kebaya dan ratu-ratu kebaya. Tapi saya nak lebih terapkan kepada anak-anak kecil supaya anak-anak kecil inilah tunjang kita untuk kembangkan produk-produk kita. Dari kecil lagi kita boleh terapkan sebenarnya kan, untuk mencintai kita punya seni warisan tekstil kita itu. Ya, betul. Puan Emma Fatimah, anak usia berapa? Yang paling kecil tadi? Yang di 3 tahun 2 bulan. 3 tahun 2 bulan? Saya. Dah minat nak pakai kebaya. Ini dipaksa oleh ibu kan atau memang anak sendiri? Tak, dia tengok tu macam, cantiknya mami. Dia cakap. Dia mesti bermula pada ibu sendiri yang pakai. Kemudian nak tengok cantik. Kita beli sepasang lah kan. Jadi dia macam tengok mami pakai, dia pun nak pakai. Nanti dalam pertandingan ini adik apa nama adik? Adik Asya Imani. Tasha akan terus serta nanti? Ya, saya. Yang berbaju kuning ya? Kuning yang paling kecil tu. Alalah comel. Sampai mana Natasha? Hasya Imani. Hasya Imani. Okey. Nanti nak pertandingan ini mungkin terbuka kepada usia daripada usia berapa sampai... Okey. Untuk pertandingan ini kita ada 3 kategori. Kategori yang pertama adalah kategori special di mana kita beri terbuka kepada anak-anak yang berumur 3 ke 4 tahun. 3 ke 4 tahun. Dan kategori kedua, kategori A adalah anak yang berumur antara 5 ke 9 tahun. Ke 8 tahun maaf. Dan juga kategori B adalah yang berumur daripada 9 ke 12 tahun. Berbagai peringkat lah. Kalau kita tengok, puan boleh tengok kita punya peserta-peserta. Yang ni bakal-bakal peserta juga. Yang kecil tu adalah kategori special. Yang special lah. Yang kategori B tu yang medium sedikit tu. Yang tinggi-tinggi tu itu kategori B. Kategori 9 ke 12 tahun. Betul. Seronok tengok anak-anak kita kan. Lengkap bukan saja dengan baju dengan aksesorinya. Mak dia pun mesti lagi orang kata semangat. Excited. Anak buat kasanggul untuk anak cucuk sanggulnya. Macam mana anak-anak macam puan Emma sendiri untuk anak kecil ni mungkin ditempah khas lah kot kebayanya kan? Saya belilah, beli. Ada juga ya? Memang ada jual dekat. Ada macam pakaian yang saya pakai, kami pakai ni daripada daripada butik Marvelous di di Shah Alam Conventions Mall. So baju ni memang ditaja oleh orang lah. So ini adalah siapa yang nak pakai pun kalau susah, sebab kita kadang-kadang susah nak cari baju-baju kebaya. Hanya certain area, tapi of course dekat Melaka tu memang banyak koleksi-koleksi kebayanya sebab asalnya memang dari pakaian. Ini sebagai satu usaha juga untuk kita mengangkat kembali ya orang kata kebaya tekstil warisan kita ini bersama dengan untuk penyertaan dalam Hari Kraf Kebangsaan yang dah bermula daripada 28 hari bulan itu sehingga ke 11 hari bulan ini. Jadi slotnya dalam berapa bulan hari itu? Pada 10 hari bulan 3 pada pukul 2 sehingga 5 petang. 2 hingga 5 petang. Yes, maknanya itu dah ditapis lah kira yang finalist lah. Ya, untuk semua peserta yang akan yang mana yang berminat dan diorang bagi nama semua, jadi kita dah analyse dan kita akan maklumkan dekat diorang untuk datang pada hari tersebut. Masing-masing dengan kebayanya. Dia nilai macam mana ke kelihatan anak itu, bagaimana dia menggayakan kebaya itu mungkin? Syarat utama kepada ibu-ibu atau ayah-ayah dekat luar sana, kalau nak masuk, pakaian mestilah kebaya nyonya. Sebab kebaya nyonya ni adalah satu produk tempatan. Dan juga pakaian batik pun batik mesti buatan Malaysia. Sebab memang berlambatkan banyak batik kan di luar sana. Jadi kita nak memperkasakan produk buatan Malaysia. Macam puan ada persiapannya ke untuk anak nanti menjelang berapa bulan nanti tadi? 10 hari bulan 3 nanti? Saya dah siapkan baju dia. Lepas tu aja sikit-sikit je catwalk. Itu penting juga kan? Itulah. Dia first time untuk join kontes ni kan. Nasibnya dia ada keberanian kan? Setengah budak seusia seawal tu mungkin takut juga kan? Tapi sebenarnya motif untuk kita anjurkan pertandingan Cilik Kebaya ni, kita memberi peluang kepada anak-anak cilik supaya memberi jati diri mereka bila diorang berhadapan dengan audience ataupun orang ramai, diorang akan rasa confident. So dalam masa yang sama, diorang rasa bangga. Susah tau nak pakai baju kebaya macam ni. Saya pun jarang-jarang juga pakai kebaya, tapi sebab saya minat baju kebaya. Itu pasal saya menganjurkan
menganjurkan pertandingan cilik kebaya. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada pihak Kraft Tangan Malaysia yang bekerjasama dengan syarikat saya untuk menganjurkan cilik kebaya bersempena Hari Kraft Kebangsaan di Kompleks Kraft Kuala Lumpur Jalan Kuala. Okey, mungkin Syarin yang bersama dengan adik-adik kita di sana, apa cerita Syarin? Tengok dia pakai korset tak Syarin? Zera, saya di sini sebenarnya daripada tadi senyum je melihat adik-adik ni. Dengan dia punya gayanya, dengan senyumannya membuat hati saya riang selalulah sebenarnya. Okey, untuk penonton Selamat Pagi Malaysia, inilah adik-adik cilik kita yang akan masuk pertandingan pada 10 Mac nanti dengan gaya mereka, dengan senyuman mereka, adik cilik ni sebagainya. Okey, kita bersama dengan tenaga pengajar dan makeup artis mereka sendiri ada sebenarnya kat sini bersama dengan Puan Suhaila. Ya, saya. Itu pun dengan baju kebayanya, dengan Puan Ju pun ada kat sini. Ya, saya. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Okey, ceritakan sikit tentang konsep pemakaian mereka hari ini, Puan Suhaila, sebagainya. Konsep pemakaian mereka ialah bertemakan baju kebaya, okay, tapi baju nyonya. Yang di mana mereka baju kebangsaan dan kena pakai dengan kain batik Malaysia. Kain batik Malaysia. Ya, kain batik batik Malaysia lah. Okey, kalau dilihat Puan Ju bertanggungjawab untuk menghiasi wajah mereka di tak silapnya. Jadi bagaimana persiapan itu sendiri? Persiapan tu memang daripada pagilah. Daripada pagi ya? Pada pagi kejut, siap-siapkan semua. Bangun memang pagi. Okey. Boleh kita bertanya dengan adik di sebelah Puan Ju tu? Cantik orang ni. Nama siapa? Siapa nama tadi? Dekat sikit mic. Nusafu Nazira. Nusafu Nazira. Nusafu Nazira tak gentar, tak gementar ke? Tak. Tak, dah biasalah ni. Ha. Okey, apa persediaan adik sendiri untuk bertanding ni nanti? Pakai baju batik. Batik selalu? Batik catwalk. Batik catwalk. Tadi saya nampak adik bukan main lagi batik catwalk. Lama tak setiap hari berlatih ke macam mana? Kadang-kadang. Itu dia. Okey, sebenarnya tengok adik depan kita ni, mereka ni sebenarnya tak sabar nak catwalk lagi selepas ni sebenarnya. Okey, saya nak tanya sikit lagi. Untuk persediaan mereka ni, apa yang dilakukan untuk menghadapi program pada 10 Mac nanti? Okey, normally kita memang ada buat kelas catwalk, especially weekend. Tapi kebanyakannya weekend, diorang ada pertandingan. Okey. Ada masa free, kita akan kumpulkan cilik ni untuk polish dia punya catwalk. Untuk lebih confidence depan kamera, atas stage, untuk berlawan sesama sendirilah. Okey. Kita tanya adik sebelah kita ni tadi. Nama siapa dia? Nur Anissa Syahira. Nur Anissa berapa umurnya? 11 tahun. 11 tahun. Apa harapan Nur Anissa sendiri? Harap boleh juara. Nak mempertahankan juara? Okey, hebat, cantik orang dia. Okey, jadi untuk maklumat semua penonton Selamat Pagi Malaysia, mereka ni dengan baju kebayanya sebenarnya, Zera tanya saya pakai korset ke tak? Jadi mereka ada korset kot sendiri sebenarnya, Zera. Okey, nanti kita akan lihat catwalk dia selepas ni juga. Tapi saya, apa dalam minit berbaki ni, harapan terakhir sikit? Harapan terakhir supaya minat mereka dalam bidang ni dan pakai baju kebaya kekal. Sebab kebaya ni boleh pakai bila-bila masa, waktu kenduri, masa raya. So, bagi diorang minat kepada kebaya ni jangan hilang. Sebab sekarang banyak sangat baju-baju moden yang ditularkan. Betul. So, harap dia punya minat kepada kebaya tetap sehingga mereka dewasa. Okey. Jadi, kita ucapkan semoga terus maju jaya kepada adik-adik kita ni. Dan kita harap mereka boleh bersedia dengan keadaan yang tenang. Nanti adik-adik boleh ya, adik-adik?